selesa tak? Tak selesa lah. Sebab dia macam kacau, macam our personal things kan. Macam like benda, macam kita orang dah macam tak tertumpu pada kerja kita orang, dah tertumpu pada personal kita orang. Dan benda macam like apa yang kita orang buat, macam like oh, saya berkawan dengan siapa, dia jadi isu lah, ada yang membakar lala dia. Benda tu tak best. Benda tu bukan benda yang sepatutnya jadi. Sepatutnya kalau benda tu support saya dengan lala, it support all the way. Daripada dari segi career, dari segi hidup lah. Tak kisahlah saya dengan lala atau tidak, ataupun lala dengan orang lain atau saya dengan orang lain. Just move on lah. Sebab benda ni pun melekat sebab cerita 7 hari minta ikut ni, sebab Sufi Helmi. Sebelum ni saya ada je cerita yang 7 hari minta ikut satu yang Sufi Helmi, tapi tak menjadi macam tu juga. Saya ada lagi telemovie yang keras dengan Lala sebelum ni, tak ada juga. Ada lagi few cerita-cerita sebelum saya dengan Lala. And bila kerana cerita 7 hari minta ikut 2 menjadi, tiba-tiba semua orang nak keep up balik cerita-cerita yang kita orang pernah buat apa-apa. So benda tu saya happy bila benda tu vibe yang positif pada saya dengan Lala. Macam like okay, kita orang nak kena fight dengan banyak-banyak lagi budak-budak baru dengan dalam industri ni. So kita orang ada satu benda yang okay, yang orang lain yang orang lain semua nak dan kita orang ada, dan kita orang jaga lah. Dan itu adalah semua untuk bidang kerja lah, bukanlah pasal untuk personal. Kalau kata saya dengan personal, kalau betul saya dengan Lala, dan jadilah. Kalau tak jadi, dan janganlah, sebab akan jadi satu benda yang macam marah tak suka, and then like kecam. Sebelum ni kita orang, kalau kata bukan 7 hari minta ikut, memang macam itulah saya kacau Lala. Macam itulah saya dekat set Lala. Macam itulah saya, bukan dekat set 7 hari je. Kalau kata saya tengah shoot dekat set orang lain ni, macam itu juga. Itulah macam ni saya bang dengan Sally, sebab saya kena bonding lah, dia dah kahwin. Ha, kena ada macam tu lah. Contohnya sekarang ni sebab saya dengan Lala jadi macam ni. Sebab Okay, contoh plus saya dengan Lala sebab kita orang single. Kenapa Sally dengan Syukri tak ada pun orang cakap, oh nak tengok jorang kahwin? Kenapa? Sebab orang tahu hakikat dia, jorang dah berkahwin. Jadi kebetulan kita orang jadi macam ni, dan orang suka. Okay, kita orang tak ada masalah. Saya lah, saya tak tahu Lala. Saya tak ada masalah bila orang suka saya yang dengan Lala. Cuma rasa tak selesa bila terlalu. Macam bila dah sampai dah korek saya punya saya personal macam, what? Apa benda ni? Asal nak kena ada yang sampai suruh saya cakap dengan Lala, minta maaf sebab saya memainkan Lala. Apa yang saya mainkan Lala? Apa? Saya pula orang suruh orang cakap saya buat benda tak baik dekat dia. Maksudnya jam saya jadi diri saya. Ah, memang inilah kita orang. Apa dia suruh I jangan buat you macam ni, caption apa tak baik macam tu. Ha. Siapa yang cakap tu? Betul kan? So bila kita sendiri baca macam, alamak, kenapa macam ni? Kenapa ada benda-benda yang negatif tak timbulkan macam tu? Sebab dah suka, dah suka lah. Dan kenapa nak kena ada? Dah tak suka, dah tak suka lah. Tak suka lah. Macam suka lah. Awak ada rimas tak? Dia asyik kacau dengan... Saya tak boleh nak cakap rimas. Saya tahu ni asam garam dalam kerja saya. Saya kena terima. Saya takut nanti, takut salah cakap. Takut sekarang kalau saya kata rimas ke, saya tak suka ke apa. Takut orang akan berfikir secara lain. Saya terima semua. Saya okay je, enjoy je baca komen-komen diorang. Betul. Walaupun mungkin benda tu kadang-kadang ada terusik ke. Tapi... Saya terima secara positif. Yang penting saya tahu siapa saya. Yang penting you tahu I tak suka you. Yang penting nanti kita kawan. Macam tu lah maksudnya. Orang luar kita tak boleh salahkan, sebab diorang tak tahu. Tapi kalau yang mendoakan untuk kebaikan, maksudnya mendoakan supaya hubungan ni sampai ke peringkat mana, peringkat mana, so macam mana? Dah, dia jadi dia macam ni lah. Saya pula dia. Saya pula macam ni, rasa macam ni. Bila pasal doa, pasal jodoh-jodoh ni semua, saya rasa itu kan kerja saya kata Lala, itu semua kerja Tuhan. So kalau orang kata doa yang baik, doa yang baik tu tak semestinya saya kahwin dengan Lala. Bukannya tak semestinya saya sama dengan Lala. Doa yang baik tu mungkin saya dengan orang yang lain, Lala dengan orang yang lebih baik. Mungkin itu doa yang baik. So saya doa yang baik tu saya lebih baik. Amin. Amin. Selamat ke macam kalau kita orang nak tulis, memang korang tak ada hati langsung dengan masing-masing. Don't be that too harsh lah kan. Kita nampak kerja kita orang bergaduh pula kan. Macam kira perasaan sekadar kawan je lah. That is what we said sebelum ni pun. Kita memang cakap kita kawan pun. Dan Syazwan, tapi macam mungkin sebab komen-komen awak music, Lala, selalu like it, macam saya cakap, benda tu berlaku sebelum ni juga. Kalau pelan kata sikit, saya Pelan sikit. Benda boleh buat bincang. Okay, benda tu jadi. Benda tu jadi sebab 7 hari ni. Kalau sebelum ni pun mungkin orang tak pasan, mungkin orang tak
macam tu juga saya kacau dia. Kalau scroll ke bawah-bawah gambar lama-lama kan, ada je. Tapi mungkin orang tak perasan. Sekarang ni bila satu je saya cakap, satu je, titik pun orang akan cakap, oh, macam-macam. So dia jadi macam tu lah. Review tak kesan lepas itu, tak terfikir je. Tak, so saya jadi diri saya sendiri. Review cincin tu apa sorry, dan saja like saja. Saja. Heem. Cincin persahabatan. Tak ada benda yang rasa macam dan we buat live on that. So when kita buat live, saya tak rasa apa benda tu jadi isu untuk saya lah. Kalau saya nak benda tu sorok-sorok ataupun ada isu, mesti saya akan buat yang diam. Cincin tu mana? Dia bagi balik ke tu? Ada. Lala, bila lah bila 7 hari ni set ketiga. So which is yang 2 ni pun orang dah macam ni. So ketiga ni akan mungkin akan jadi lagi. Ni sudah bersedia belum? Ha. Amin, mungkin ataupun korang akan gapkan supaya macam tak melampaui batas macam untuk peminat lah, supaya peminat tak terlalu meletakkan harapan yang tinggi kat korang berdua macam ni. Personally tak kisah, kalau dalam drama tak apalah, nak setinggi gunung dia orang mengharap pun tak apa untuk karakter itu. So untuk tiga ni pun tak tahu nak cakap lebih lagi sebab entah, kita pun tak tahu. Entah-entah nama kita pun tak ada. Entah-entah mati dah. Entah-entah you kahwin orang lain dah. Betul. So tak tahu nak cakap. Tapi kalau untuk dalam drama, kita tak kisah untuk harapan diorang nak apa ke untuk kita ke apa, tak kisah. Alah, kenapa awak sebenarnya keep on saying yang awak tak suka dengan dia? Sebab apa sebenarnya? Apa yang tak kena dengan dia ni? Sebab saya dengan dia selesa hanya berkawan. Saya selesa kawan. Dan saya pun okey. Kalau orang lain kan, mungkin dah marah dia lah, lu besar cakap macam tu depan kamera kan. Tapi saya okey dia nak cakap macam tu, nak down saya depan kamera kan. Okey. Memang itu memang saya memang dengan dia macam dia balik siap kau. Tak pernah jadi pun. Tapi memang macam tu. Kalau orang lain mungkin macam what apa ni lah, macam you down lah depan. Sebab saya okey, sebab memang macam itulah gurau saya dengan dia. Kan? Selagi dia macam level tu, okey lagi kan. Kan? Apa ciri-ciri yang lelaki yang Lala cik? Allah. Kenapa dah tengok dia? Awas. Bukan sebab apa. Tak yalah, nanti apa yang saya cakap semua macam mengutuk you. Okay, alright. Tak apalah, waktu private lah. Kalau lah. Yalah, bila jadi macam ni kan, ada terjejas tak dengan dia punya kehidupan peribadi sendiri? Tak ada. Apa-apa pun saya terima semua. Saya bersyukur, alhamdulillah dengan apa yang jadi. Saya anggap benda ni mungkin saya akan dapat rezeki lebih besar. Saya anggap positif lah. Saya percaya proses Allah tu. Saya percaya semua jadi ada hikmah. Lala, bila Lala keep on saying macam tak suka Kevin kan, adakah sebab Lala sebenarnya menjaga hati pasangan Lala? Mungkin Lala sebenarnya ada someone special tu, tak nak kadang-kadang terfikir macam aku nak bawa satu lelaki lepas tak kan macam tu. Tak ada, saya tak ada menjaga hati siapa-siapa. Cuma macam nanti tak ada orang nak try I. Apa tadi ya? Tapi tak apa. Tak ada menjaga hati. Cuma berlaku jujur dan berterus terang. Macam memang saya dengan dia dah selesa berkawan. Jadi kawan je lah. Tapi bila sendiri tak bersedia untuk bercinta lagi? Saya bersedia sangat. Makin kuat dia sikit. You okay. Cuma tak jumpa yang the right one lah. Bukanlah kata you jahat tau. I mungkin belum, tak tahu sebab dah selesa sebagai kawan. Tis lain friend zone. Ini ibu. Yes. Kenapa you kena cakap macam tu kan? Apa dia? Apa yang terasa tu lah. Sorry lah. Sebenarnya saya tak pernah terfikir kalau aku cakap macam ni dia akan terasa. Sebenarnya tak terfikir sebab mungkin kita orang dah selalu sangat bekerjasama. Mungkin dia macam ni. I fikir kita dah macam family. Kalau family kan selalu boleh bergurau yang tahap yang macam mana nak terajang ni benda ni. Macam tu. So mungkin itulah, tak ada rasa macam sorry I tercakap ni ke tercakap itu ke, tak ada. Sebab rasa macam geram tu melebihi sebab jangan kacau aku. Macam tu agaknya. Jadi macam apa yang kita cakap pun semua pada muka kau. Macam tu lah. Sendiri ada tersinggung ke? Saya dah cakap tadi kalau orang lain kan, mungkin saya macam like kau apa hal drop aku depan kamera ni.
kan. Tapi saya tak pernah ada benda macam tu pun kat Lala, sebab memang macam tu lah dia kan. Macam tu lah saya dah develop benda tu dengan dia sebelum ni pun kan. Cuma kalau dia nak drop saya kat set, dia drop saya macam tu je kan. Saya pula layan, tadah, silakan. So, yelah, memang sama juga macam kita tadah aje dia mengacau kita. Samalah. Komen-komen dekat IG tu, rasa macam diri mas ambil. Sama. Rasa dia terlalu nakal macam mana? Bukan, dia nakal jahat, sibuk. Macam tu lah. Jahat buat apa siok? Tahu lah, macam tu lah semua. Kata-kata macam, macam tu. Macam komen terus nak delete, tapi macam, okay, dulu pun dia pernah buat juga. So macam, dia sama je macam tu. Macam tu lah. Saya sama je. Bila orang kata reaksi awak ni macam awak try hard tau. So apa awak punya komen? Saya tak kisah langsung. Sebab memang sebetul memang saya try hard. Memang lah saya cakap sebelum ni pun memang saya macam tu dengan Lala. Dan sekarang ni baru orang perasan, baru orang nak oh ha 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 dengan apa yang saya buat. Dan dulu pun macam tu juga. So memang saya dengan Lala memang macam tu. Memang setiap kali shoot dengan dia, tapi lepas saya shoot dengan dia, lepas ni awak takkan tengok lah saya dengan dia lagi. Sampailah kita shoot balik, barulah ada balik. Sama juga macam tu lah. Memang lepas shoot kita orang tak ada jumpa. Kalau kata selagi tak ada benda macam ni ataupun pergi atau rancangan apa-apa, tak ada lah. Okay, tak ada urusan kerja lah. Tapi kenapa awak suka kacau dia? Mesti ada sebab pada Lala tu yang menyebabkan awak suka kacau dia, sebab dia macam dia comel ke, dia ada reaksi yang macam. Okay, kita kadang-kadang kita suka beli-beli orang tu macam dia marah lagi aku buat gitu. So jadi marah hari tu macam buat kacau lagi. So macam, and dia tak ada sampai level macam orang yang sentap gila macam tiba nak emo, tak pernah drop you tengok. So dia tak ada, dia bukan jenis yang sentap. So okay, selesa gurau dengan dia. And then mungkin dah lama, dah banyak sangat job, dah banyak sangat cara kacau, dia pun dah malas nak layan dah. So macam tu lah. Tapi Lala sampai dia tak suka nanti kan tiba-tiba boleh perasaan dia berubah. Allah pula. Memang tak dapat Lala. Alah. Tak tahulah. Tak ada kot. InsyaAllah tak ada. Tak ada. Ya. InsyaAllah tak. InsyaAllah ya tau. InsyaAllah tak ada kot. InsyaAllah tak. Kita ya salah macam mana ni. Sering bercengis. Gaduh manja. Setiap kali syuting sama. Kalau dapat jumpa dia, Lala, nanti 29 ni pun dia ada, dia jam mana ni. 29 ni saya ada job dengan dia lagi. Confirm dia jam mana ni. So akan ada kena kacau lagi. Tak tahu apa yang keluar pula nanti. Tapi tak apa, ada Mak Leha kat situ. Bukan Lisa. Macam 7 hari dia cakap ikut 3 ni, sebenarnya dah confirm lah. Korang dah ke ataupun korang sendiri surprise dengan pengumuman tadi? Mungkin surprise jugalah. Apa dia? 7 hari 3. Tak expect kan 7 hari 3. Tapi korang dah tahu dah, sebenarnya dah diberitahu ke macam mana? Tak tahu. Macam sama kan, satu pun kita tak tahu ada dua. Okay. Alright. Okay.